kakak ada uang untuk kamu, silahkan diambil dan dimanfaatkan dengan baik. Makasih. Ya, makasih kak. Iya, sama-sama. Kira-kira uangnya mau kamu belikan apa? Sebenarnya uang ini saya akan membelikan tas, karena tas saya udah sobek-sobek. Celana. Beli sepatu, beli tas, beli buku. Baju. Oh, ini buat saya kasih orang aja, karena saya udah banyak banget barang. Sedih sih. Kasian. Sedih. Sedih. Ya, sangat menyedihkan karena dia untuk sekolah nggak mencukupi. Dia nggak punya sepatu dan berjalan kaki. Mau? Membantu Ilham. Mau. Mau? Saya ingin berbagi kasih. Saya ingin ngasih dia karena dia lebih membutuhkan daripada saya. Kekurangan saya cuma satu tas, dan kekurangan dia tuh lebih dari saya. Di depan kamu ada celengan, celengan ini untuk mendonasikan uang kamu. Kalau misalkan kamu mau, silahkan masukkan uangnya ke dalam celengannya. Kalau misalkan kamu mau pakai uang juga, tidak masalah. Silahkan. Karena Tuhan tuh menciptakan manusia nggak berbeda, semua tuh di dunia ini sama saudara. Enggak, kan kita itu semua diciptakan oleh Allah, jadi nggak ada yang berbeda satupun. Dia lebih membutuhkan daripada saya. Saya udah enak di sini. Karena Rasulullah mengajarkan untuk bersedekah, tidak memandang agama. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita berbeda-beda tapi tetap satu, bersaudara.